Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Yanuar di sini. Kali ini aku mau main game ini ya, Clash Royale, dan ini ada challenge yaitu 4 card showdown challenge ya. Jadi ini pakai 4 kartu doang. Terus ini aku mau pakai bentar. Ini towernya pakai ini ya. Dagger Duchess. Terus kartunya ini pakai Mechanite. Terus mana ya, terus ini ya, Bear Cracker, Goblin Bass. Nah ini nih, sama Skeleton Army. Nah ini, oke, jadi aku pakai ini. Jadi intinya pakai mekanik ya, spam terus nanti bantu sama Bear Cracker lah. Oke, ini yang kedua. Yang pertama langsung kalah ya, sayang sekali. Oke, langsung dua kekalahan ya. Ya ampun, ternyata susah banget dong. Nih, ayo, bisa dong, bisa dong. Firecracker taruh nggak ya? Firecracker dah. Terus lompat. Oke, yang kedua ya. Oh iya dong, lompat nggak kena roketnya jadinya. Lompat, mekanik tiga. Lompat nggak kena. Terus lompat. Oke, terus lompat. Satu mekanik di tower ya. Oke, bisa lah ini. Lompat, pas mau kena roket malah lompat ya. Oke, kita masih bisa spam mega naik. Oke, semoga ini bisa menang terus ya. Sudah kalah dua kali nih, kalah sekali langsung buyar. Oke, ternyata malah strategi spam mekanik gagal ya. Ya ampun, ternyata lebih susah kalau pas di challenge ya. Oke lah, sekian dulu ya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, terutama penting jangan lupa untuk subscribe channel Yanuar udah untuk mengikuti video lain yang lain ya tentang Clash Royale. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa.